Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kali ini aku mau review sebuah produk yang benar-benar aku udah pengen banget dari lama untuk review dia. Dan akhirnya sekarang kesampaian. Untuk kalian yang penasaran, kita langsung ke videonya aja. Siap, aku udah balik lagi dengan kerudung yang udah rapi dan makeup yang udah selesai aku buat. Kali ini aku mau review dari segi kardusnya terlebih dahulu. Kardusnya tuh bener-bener bagus banget, kalian bisa lihat sendiri. Ini hologram gitu dan kardusnya tuh dominan warna putih gitu ya. Terus di bagian depannya ada keterangan produknya sendiri, DRW Skincare BB Cushion Premium, dan ada lambang DRW nya dan ini lambangnya itu, dan bacaan produknya sendiri hologram loh. Jadi menarik gitu dari produk-produk DRW Skincare yang lainnya, dan kardusnya juga bagus banget gitu kan, tuh depan belakang loh. Dan dia di bagian atasnya itu ada keterangan nomornya, kalian bisa lihat ya. Di bagian pojok kanan, pojok kiri atas ini ada keterangan sheetnya 02. Bagus banget untuk segi packagingnya, aku suka. Untuk segi kardusnya bagus. Tempat dari produknya sendiri nggak kalah cantik. Ini tuh bener-bener super duper cantik dan beda dari cushion yang lain. Dia packagingnya putih seperti ini dan ada silvernya. Dia ada keterangan DRW Skincare BB Cushion Premium seperti lambangnya DRW sendiri ya. Terus di bagian belakangnya ada keterangannya dan ada expired date nya untuk di bagian dalamnya dia cukup lumayan besar, dan untuk di bagian dalamnya seperti ini, seperti biasa ada kacanya, ada puff nya yang super duper empuk, dan dia ada pemisah antara tempat puff sama si produknya. Produknya itu seperti ini, cuman aku sayangin kayaknya produknya kurang banyak itu dikasih ke kita. Jadi untuk Bapak Dokter Wahyu untuk segera memperbaiki cushionnya biar produknya itu lebih banyak dan jadi kita lebih suka sering membeli produk DRW Skincare BB Cushion Premiumnya ini. Bagus banget dan aku suka banget sama packagingnya. Dia itu beda dari cushion yang lain, jadi kita nggak perlu bingung-bingung untuk nyari. Kalau kalian yang punya banyak koleksi cushion gitu, nggak perlu bingung-bingung. Kalau misalnya kalian mau pakai cushion dari DRW Skincare, kalian bisa langsung aja
Oh iya, packagingnya kan warnanya putih, bagus, bersih gitu. Jadi gampang banget nyarinya. Dari mana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan rindu, rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura. Dan udah hujan. Kalian bisa dengarkan suara hujan di sini, pasti berisik banget. Sing. Dah. Yap, segini dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang suka sama video aku, kalian bisa langsung aja klik tombol like and subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Untuk kalian yang mau request video apa lagi setelah ini, aku harus review apa lagi, ya, di kolom komentar di bawah. And jangan lupa juga follow Instagram aku, karena info yang gak aku sebar di YouTube pasti aku sebar di Instagram. See you next video guys, dadah.